Maka negara ini punya tanggung jawab penting di dalam menjaga kesehatan. Semakin hari kesehatan semakin bagus. Tambah lagi PBI APBN untuk Blora sebanyak 23.000. Tambahan Kartu Indonesia Sehat bagi orang miskin di Blora. Tidak boleh ada satu rakyat pun di Blora kalau sakit mikir biaya. Panjenengan ngertos stunting. Jadi gini Bapak Ibu, terkait dengan stunting saya berharap nek iso rabine umur pinten, minim umur pinten? Umur 19 tolong ojo dikawin kesek. Tetapi alat reproduksi perempuan itu komplit itu umur 21. Nek ape rabi didelok, lengene iki enek 23,5 gak? Rong enek 23,5 dilemokke. Karena apa? Kalau minimal lengannya 23,5 ini itu alat reproduksinya perempuan sudah komplit. Kemudian anemi. Salah satu konseling ning puskesmas sangat penting. Bagaimana minum pil tambah darah. Kemudian kalau sudah hamil tolong cek rutin. Nek pun cek rutin melahirkan. Melahirkan kalau tinggi badannya bayi kurang dari 49 cm kita harus waspada. Stunting itu pendek atau tinggi? Tapi orang pendek belum tentu stunting nggih. Tapi orang stunting pasti pendek. Kok Kemenkes Semarang kok sampai ke Blora? Kok Kemenkes Kemenkes Semarang ada kampus di Kabupaten Blora. Ada yang tahu belum? Ancer-ancer saja. Kemenkes Kemenkes Semarang yang prodi Keperawatan Blora di Kajangan. Kalau pengen tahu itu ada toko buah ABC atau BKK Blora. Itu maju dikit nanti belok kanan. Di Kabupaten Blora ini tidak hanya memberikan banyak informasi, pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian. Nah, Bapak Ibu, siapa yang mau sakit, monggo kita dengarkan lagu ini. Monggo berdiri sambil joget. Bu, stunting itu apa? Stunting itu kurang gizi. Kurang gizi. Kapan atau siapa orang yang paling resiko berhubungan dengan stunting? Orang yang kurang makan makanan bergizi, hamil. Salam germas, sehat, bugar, produktif.